Truk tangki muatan gas meledak di Johannesburg, Afrika Selatan. Sedikitnya 10 orang dilaporkan meninggal dunia dan 40 orang alami luka bakar. Kapal tanker yang mengangkut 60 ribu liter gas itu terjebak di bawah jembatan di dekat stasiun Boksburg. Tiba-tiba truk tersebut terbakar dan meledak dahsyat. Bahkan petugas pemadam turut menjadi korban saat hendak memadamkan api. Dari video yang beredar, terlihat detik-detik saat ledakan terjadi. Para korban bahkan berlarian dalam kondisi terbakar. Belum diketahui penyebab pasti ledakan itu. Tim UTV mengabarkan.